Oke teman-teman, ini suara yang didengar kalian ini adalah suara dari mic yang direkam secara terpisah. Dan yang ini adalah suara hasil dari kamera langsung. Bagaimana? Kalian bisa bandingkan kan perbedaannya begitu jauh? Oke teman-teman, kembali lagi bersama gua Diki di channelnya Ibnes TV. Kali ini gua akan sedikit berbagi tutorial tentang bagaimana caranya menyinkronkan audio dengan video, atau sebaliknya video dengan audio di Premiere Pro. Langsung saja kita ke tutorialnya, check it out. Setelah kalian masuk di Adobe Premiere Pro nya, kita langsung saja masukkan file video dan audionya. Oke, kita masukkan dulu. Oke, setelah itu kita drag saja videonya ke timeline. Maaf, ininya ke bawah. Oke, setelah itu kita drag juga audionya di bawahnya. Oke, seperti ini teman-teman. Lalu kita blok semua. Setelah di blok, kita klik kanan, lalu kita pilih synchronize. Oke, kita pilih di audio, lalu klik OK. Ini secara otomatis videonya sudah disuntik ya. Jadi seperti ini tayangan teman-teman. Oke teman-teman, ini suara yang didengar kalian ini adalah suara dari mic yang direkam secara terpisah. Oke, seperti itu teman-teman. Ini sudah sinkron ya teman-teman. Oke, kita klik yang ini, yang video, yang audio ini, lalu kita klik kanan lagi. Kita unlink dan hapus audio bawaannya. Seperti itu. Kita blok. Kita geser. Oke. Kita nest, kita klik kanan lagi, kita nest. Klik OK. Sudah deh. Kita buang yang tidak pentingnya. Oke, kita buang dulu teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman. Gimana? Gampang kan? Oke, semoga bermanfaat video ini, oke? Nah, jadi gitu teman-teman. Cara menyinkronkan audio dengan video atau sebaliknya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Nantikan video-video gue selanjutnya, oke? Bye-bye.